بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال شيخ الإمام الحفيظ أبو عبد الله محمد من إسماعيل بن إبراهيم من مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد Babu ini bab man seseorang jalasa yang duduk film masjid di masjid dia duduk di masjid yang tazirus solata menunggu solat dia duduk di masjid dalam keadaan nungguin solat duduk di masjid nungguin solat wa fadlil masajid dan masjid. ada orang duduk di masjid nungguin sholat. Jadi dia senang sama sholat. Nungguin sholat. Kita pintar-pintar juga buat masjid yang bagus, yang nyaman, yang indah, yang teduh, terutama di dalam kehalalan dananya, biar orang nyaman, biar orang adem. Jadi, kehalalan daripada dana biaya ongkos bangun masjid itu sangat berpengaruh sekali kenyamanan orang. Jadi diusahakan bangun masjid duitnya halal. Biar apa? Nyaman, tenang, adem, teduh. Jadi orang semangat duduk di situ. Enak duduk di situ. Nah usahakan kita kalau bangun masjid begitu. Yang halal. Duitnya halal dan bangunannya bagus, membuat orang jadi nyaman di situ. Ada daya tariknya di situ, dan keutamaan masjid ini bicara tentang keutamaan masjid. Jadi, masjid mempunyai keutamaan. Wa milaik wal haddasana Abdullah ibn Mas'lamata an Malikin an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuqdis al malaikatu malaikat itu tusalli memberikan selawat ala ahadikum kepada salah seorang di antara kamu madama fi musallahu semasa dia berada di tempat sholatnya ya. jadi malaikat al malaikatu berarti ini jama ya banyak-banyak malaikat banyak malaikat tusalli memberikan sholawat. Jadi banyak malaikat memberikan sholawat ala ahadikum atnya kepada salah seorang di antara kamu madama semasa dia itu fi musallah di tempat salatnya. Malam yukdis juga semasa dia belum berhadas. Jadi kalau berhadas, batal uduk, uduk lagi. Tungguin lagi di situ. Subhanallah. Jadi malaikat memberikan solawat, mendoakan maksudnya kepada orang yang di masjid, di tempat solatnya. Ngapain? Nungguin solat. Jadi dia di situ nungguin solat, bukan ngobrol, bukan. Bukan ngobrol, bercanda-bercanda, bukan. Tapi nungguin solat. Apa yang dikatakan oleh malaikat yang didoakan? Doanya apa? Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, Ya Allah ampunilah baginya, Ya Allah rahmatilah dia, Ya Allah. La yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuhu. La yazalu senantiasa ahadukum salah seorang kamu fi solatin dalam solat. Madamatis solatu semasa solat itu tahbi suhu menahan dia. Jadi semasa solat itu menahan dia, dia dalam kategori solat. Subhanallah. Makanya di sini ya, masjid mesti halal, Ya. duitnya halal karena itu akan memberikan pengaruh besar kebetahan seseorang di dalam masjid. Dan yang bagus masjid. Bagus dalam artian ya kita bikin ya, tahadus bin ya. Bukan bangga-bangga La -bangga. yamna'uhu <tik> ayyan qaliba Tidak mencegah dia bahwa dia kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Jadi apa? Yang membuat dia datang ke masjid itu adalah sholat. Yang menahan dia di masjid itu adalah sholat, enggak yang lain. Bukan yang lain-lain. Yang membuat dia betah di masjid adalah sholat. Jadi dia nungguin sholat. Enggak mungkin yang lain-lain. Nah, -lain. ini kita nih diusahakan begitu karena apa? kita berada di dalamnya. Jangan sampai sia-siakan waktu kita. Kenapa? Malaikat doain. Nah, kalau malaikat yang doain kira-kira diapain kita? Diampunin enggak? Diampunin. Allahumma firlahu Allahumma rahamhu. Makanya di sini kita kalau pengen buat masjid perlu dipikirin dananya dengan sehalal mungkin. Bukan asal dapat dana bukan. Karena pengaruhnya besar untuk menarik kebetahan orang. Wa bila Muhammad an Abdurrahman an Habs bin Asim an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun ada tujuh Ada tujuh golongan orang yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla ila zillu Ada tujuh golongan orang yang Allah naungi mereka di naungannya pada hari yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala Siapa dia? Al-Imamul Adil, imam yang adil. Imam adil, pemimpin yang adil. Ini ya, pemimpin yang adil. Siapa aja pemimpin yang adil, ya, dia akan dapat naungan. Ya usahakan kita menjadi pemimpin yang adil, apalagi pemimpin negara. Apalagi pemimpin negara Mesti adil Dalam pemimpin apa saja seperti santren atau apa gitu Harus adil Jangan sampai enggak adil Jangan pilih kasih gitu ya Harus adil <santara> dan pemuda yang tumbuh yang tumbuh maksudnya nih ya dia sibuk ya, ya menyibukkan dirinya fi ibadati dalam ibadah kepada Tuhannya dia sibukkan dirinya untuk ibadah kepada Tuhannya jadi masih muda ibadah kepada Tuhannya ya ibadah hanya itu ya jadi kegiatannya enggak lain lah kok ibadah ngaji, bayang, ngaji ibadah, mengajar atau masih ngaji ibadah, ngaji ibadah, ngaji ibadah, ngaji ibadah gitu aja udah kegiatan enggak lain lain lah. Kegiatannya enggak lain begitu aja udah. Yang haram-haram enggak -haram ada, yang haram-haram enggak -haram ada. Yang haram-haram enggak -haram ada. Iya anak muda yang enggak, ada yang haram-haram. Begitu aja kegiatannya. Ini nanti Allah akan naungin dia. Wa qalbuhu fil jadi dan seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut di masjidnya, bergantung di masjid, terpaut di masjid. Jadi hatinya itu di masjid, pengen ke masjid mulu. Hatinya pengen ke masjid. Mulu ngapain masjid ya zikir tafakur ngaji seneng kalau di masjid kalau kemana-mana ada masjid pasti dia mampir ke masjid ya, tinggal di mana umpama ya pasti dia, dia lagi mampir kemana berkunjung kemana ada masjid mampir masjid senang no, masjid tambarkan hmm. karena memang masing-masing masjid mempunyai keistimewaan tuh. mempunyai rasa ada yang kita betah di situ ada yang kurang betah hmm. nah, makanya sealal mungkin kita membangun masjid biar kita enak di situ Wa rajulani ta'abba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulani dan dua laki-laki ta'abba saling cinta fillah karena Allah ijtama'a berkumpul keduanya alaihi ya karena atas Allah karena Allah wa tafarraqa alai dan berpisah karena Allah. Ini akan dapat naungan. Nih kita begini ngaji. kita cinta guru, guru cinta murid, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti dia, ya, di sana ada naungan, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun <tuh> dan seorang laki-laki talabat su imra'atun zatu mansibin wa jamalin ini inni akhafu Allah dan seorang laki-laki yang dikejar oleh seorang perempuan talabat su imra'atun dikejar sama perempuan dituntut dikejar perempuan yang zatu mansibin yang mempunyai kedudukan wa jamalin dan cantik ini perempuan punya kedudukan tentunya kaya ya Udah kaya dia Ya, punya kedudukan, punya pangkat dan cantik, masya Allah. Ngajakin, tapi laki-laki ini nggak mau. Ini baru, ini mah goda-godain perempuan. Ini berarti nggak bagus tuh laki-laki yang kayak begitu. Ya. Ini kalau laki-laki godain perempuan berarti nggak bagus nih yang belum waktunya gitu ya. Tapi kalau udah waktunya ya nggak apa-apa nyari itu, nyari bukan godain, nyari udah watesnya kawin cari perempuan ya dicari ya, jangan diam aja gitu ya cari buka sini buka sini <laughs> ini berarti kalau ada perempuan yang sampai menggoda itu laki-laki kemudian laki-laki itu enggak mau subhanallah ini baru laki-laki milenium nih <laughs> ya. Laki-laki hebat ini. Subhanallah. Ya, diajakin sesuatu enggak mau. Kita diam-diam aja, jangan ngomong-ngomong. Enggak -ngomong. mau. Masa Allah ini dia nih laki-laki ideal. Jarang yang kayak begini nih. seni hmm. Seribu atuk bahasanya ya maka dia berkata ketika ketika diajakin ini akhwulloh sesungguhnya aku takut kepada Allah dia bilang begitu takut sama Allah diajak maksiat takut sama Allah ini baru laki-laki ideal bukan hanya ganteng bukan hanya banyak duit tapi takut sama Allah kalau suka maksiat ini jelek, sangat buruk. Warna warna julun dan seorang laki-laki tasod -laki, dia bersodako akhfa dia sembunyikan ya seseorang bukan laki-laki aja ya dan seseorang yang bersedekah akhfa baik laki maupun perempuan ini <Saruh> rajulnya nih kata ya sifat. Tasaddaqo dia bersedekah, akhfa dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu tunfiqu yaminuhu. Sehingga tidak mengetahui oleh tangan kirinya apa yang menafkahkan oleh tangan kanannya. Ya. Maksudnya nih, dia sedekah enggak bilang-bilang orang enggak kasih tahu diam-diam. Ya. -diam. Enggak diceritakan. Sadaqatul <laughs> sirri. Ini orang yang seperti ini akan mendapati naungan. Naungannya Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Warajulun dan seseorang. Zakarallah dia zikir kepada Allah ta'ala. dalam keadaan tersembunyi. lalu mengalir dua air matanya mengalir. Air matanya mengalir, nangis. Zikir. Ini zikir jangan sampai ya. Zikir tenang banget, nunduk ya. Enggak kedengeran. Ngapain tuh? Ya, jangan sampai tuh. Orang-orang zikir kita tidur jangan sampai. Ini yang mendapat cintanya Allah yang akan dinaungi oleh Allah dia zikir kepada Allah dua air matanya menangis mudah-mudahan kita ya paling kagak ada salah satu daripada ini Amin ya Allah wallahu aalamissawab